Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung di Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar tahun pelajaran 2020-2021. Pada tahun 2020-2021, Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar sudah siap memasuki pembelajaran jarak jauh atau daring dengan sistem integrated blended learning. TK Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar menggunakan Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum e-learning yang merupakan pengembangan dari kurikulum 2013. SD 1 Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar menggunakan Google Classroom, Google Meet, dan pendukung lainnya. Kurikulum yang digunakan, kurikulum 2013 dengan integrasi Alkitab. SD Kristen Kalam Kudus 2 Pematang Siantar menggunakan aplikasi G Suite yang diantaranya ada Google Meet, Google Classroom, Google Doc, dan aplikasi pendukung lainnya. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum e-learning yang merupakan pengembangan dari kurikulum 2013. Untuk jenjang SMP Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar menggunakan Google Suite for Education dan aplikasi lain. Nah, kurikulum di SMP mempunyai dua pilihan. Untuk SMP e-learning menggunakan kurikulum e-learning yang merupakan pengembangan dari kurikulum 2013. Untuk SMP nasional menggunakan kurikulum 2013. Untuk SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, kami menggunakan platform Google Suite. Ada Google Meet, Google Classroom, Google Slide, Google Doc, dan aplikasi pendukung lainnya. Kurikulum yang digunakan di SMA Kalam Kudus ada dua. Untuk program nasional, kita menggunakan kurikulum 2013. Untuk program National Plus, kita menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum Cambridge. Dengan kasih dari disiplin meningkatkan